Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tutorial komputer. Kali ini saya akan sharing bagaimana kita membuat translate dari suatu bahasa teks bahasa lain menjadi teks bahasa negara lain langsung otomatis di Microsoft Word. Jadi kita tidak perlu aplikasi lain ataupun ke internet untuk melakukan translate terpisah. Jadi ternyata di Microsoft Word kita bisa melakukan translate dari sebuah bahasa ke banyak bahasa lain. Syaratnya kita tetap terhubung dengan internet. Kemudian di sini ada contoh sebuah kalimat. Dalam sebuah perjalanan panjang banyak tempat dengan pemandangan indah dan menawan. Untuk melakukan translate ini kita masuk ke menu review. Kemudian dari review ini kita pilih menu translate. Di sini ada keterangan translate text into a different language by using bilingual dictionaries and online service. Nah, misalkan kita akan translate, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, translate document Indonesian to English, sudah pilihan ya. Jadi translate your document using online translation service, kita klik, kita pilih send. Nah, otomatis hasil translatean sudah ada di sini. Kemudian untuk merubahnya ke bahasa lain, kita bisa pilih, ada banyak bahasa di sini, ada Afrika, Arab, kemudian Chinese, English, Prancis, di sini French, Jerman. Teman-teman tinggal pilih, silakan akan ditranslate ke bahasa mana. Kemudian untuk dari bahasa manapun kita pilih di sini. Jadi dengan translate di Microsoft ini kita akan mudah melakukan terjemahan. Kemudian cara yang kedua, translate selected text. Di sini kita bisa memilih, misalkan akan translate bagian depan saja, kita pilih translate selected text. Kemudian di sini kita ubah Indonesia misalkan menjadi English. Kemudian untuk translate-nya bisa kita lakukan dua pilihan. Yang pertama menu insert. Jadi kalau menu insert otomatis teksnya akan berubah sekaligus dengan tulisannya menjadi bahasa Inggris. Nah, seperti kita lihat. Kemudian cara yang kedua, copy. Nah, kalau dengan cara copy ini kita lakukan paste di dokumen. Oke, kita kalau paste, kita paste atau paste. Nah, otomatis hasil pengulangan akan berada di dokumen setelah kita paste. Kemudian jika kita ingin langsung otomatis mentranslate-nya, kita pilih teks di sini. Kemudian kita pilih lagi translate selected text. Di sini kita pilih lagi in Indonesia. Kemudian, nah jika dalam bahasa Prancis ini hasil translate-nya, kemudian kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Kemudian langsung kita pilih insert. Nah, otomatis kalimat sudah menjadi bahasa Inggris berikut dengan teks tulisan. Jadi dengan fasilitas ini kita tidak perlu susah-susah melakukan translate atau terjemahan. Kita tinggal klik dan klik. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.